Coy, kita sekarang sudah nyampe di pantai. Ikutin terus ya perjalanan kita tuh. Tengok tuh pantainya di depan ujung tuh. Cantik kan? Ribet. Bawa tripod. Bawa baju. Allah Akbar, jalannya lumayan susah, tapi insya Allah pantainya indah. Tuh, anginnya kenceng. Allah Akbar, gak mau bawa mikrofon tadi, lupa ketinggalan. Bentar aku ambil dulu mikrofonnya. Yup, HP di mobil depan. Siap. Ketinggalan. Tuh, indah pantainya, tuh Pak Ustaz. Okay, welcome back to my channel Kahfi Official. Pak Ari Lasmo. Welcome to pantai Jembatan 6, enggak tahu lah pantai apa namanya pokoknya. Pokoknya jembatan 6. Kok mau hujan kayaknya? Ya enggak apa-apa. Kita pastikan untuk HP nanti. Mau ngeripoli mobil Bang Didi. Enggak pernah mandi itu. Oh. Oh, ini masih mending enggak lalu lah. Tapi kok menyok ini, Pak? Apanya? Itu yang ngeceknya on kemarin. Kenapa ini? Enggak tahu ngeceknya diketuk-ketuk atau gimana. Enggak yang ini maksudnya. Iya. Oh ini ya. Ini coy. Bawa mata kail. Ini kebun. Bawa dua mobil. Ntar. Pak Adi yang bawa dari ini. Tengok mobil kawan. Nah, tuh. Offroad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita udah kembali lagi bersama Pak Ari Lasmo ya, di pantai yang sangat indah ini, masya Allah. Pantai 86. Oke, siap meluncur di pantai 86. Yuk kita lanjut. Ikutin terus ya perjalanan kita nih. Ikuti terus perjalanan kita. Kita mau ke pantai ujung sana di dalam situ. Ini dulu saya pernah sempat sudah 3 kali ini saya kesini. Syukur, ya. Pasang airnya pas kebetulan. Ini saya siapkan untuk baju untuk berenang. Pak Ustadz, kalau mau ngevlog ini ada tripod nih. Saya pakai tong sit aja dulu. Medannya sih emang kurang begitu meyakinkan, tapi tengok di dalam, wow, keren. Medan kesininya yang kurang begitu meyakinkan, tapi tengok tuh indahnya. Tuh banyak kapal di sana tuh. Allah, ditinggal sama gomblo tadi. Sama Kang Gomblo tadi. Kacau. Baju Ustaz mana? Udah siap standby.
airnya pasang. Ini kayaknya baru mulai pasang nih kayaknya. Oh, ada gitar cuy. Indah bingit. Tuh kemarin aku foto-foto di profil tuh di sini nih. Tali mau? Tali apa? Gara-gara nih anu lampu. Lubang anu itu? Lubang apa itu? Kayak keong apa pak? Ini baru surut atau baru pasang nih? Kayaknya baru mulai pasang nih. Oh, baru surut. Terbayarkan perjalanan jauh. Hampir 2 jam kita menempuh perjalanan. Tuh. Sudah ada yang mancing. Mau kemana pak? Mau kemana pak? Tat, ini tempatnya santai Tat, sejuk. Ngos-ngosan cuy. Airnya bening kali, tengok tuh. Nggak mandi nggak seru ini nanti. Ah, bahaya bahaya mau jatuh. Ini kalau kebanyakan bawaan, bingung membawa. Wih, jangan jangan kena air dulu, belum waktunya kita mandi. Oh ini mak, cantik enak kali kawan ini. Yang satu udah nggak sabar itu. Nanti kalau pasang sampai sini kan? Ini pasang full loh. Istirahat dulu. Ini mata kail mau yang sebesar apapun ada itu di dalam. Oke loh guys, aku lagi bikin tempat bakar. Lagi bikin apa pak? Tempat bakar guys. Bilang subrek dulu pak. Jangan lupa like and subscribe channel. Istirahat dulu. Harilah semua official. Kafe 95. Nih, lagi bergitar ya. Bergitar ya. Opung. Opung KV 95. Mancing karang. Hah? Mancing karang. Mancing karang. Mana dia, Om? Itu lagi mancing tuh. Om, tengah sini, Om. Orang dia pelaut kok diajarin. Iya. Dia enggak tahu kalau lagi turun. Ini kan baru mulai pasang ini. Kan pantainya mantap. Nanti pantainya. Kita mau mandi dulu nanti. Ini pegelnya kita udah ada persiapan nih. Cemilan, minuman. Minuman pantai. Tripod udah disiapin, Pak Ustad. Kalau mau ngevlog nih, Pak Ustad. Kalau mau pelotro-pelotro, nah ada persiapkan di sini. Kita juga bisa pelotro-pelotro ini. Tapi nggak ada ini kan paket di sini ya? Justru karena nggak ada
sinyal saya makanya ngevlog. Berarti sekarang udah nggak ngerekam lagi ngevlog bahasanya. Ngevlog ngerekam. Tadi dibully tadi sama Bang Dedet, sekarang ngevlog sekarang. Sekarang ngevlog. Besok ngevlog. Besok ngevlog kayak. Inilah. Kok pas kali ini lah dapatnya tadi tempat. Yang ini ya. Nah. Cek, aduh, nyangkut kepalaku. Cek, amat. Alah. Kita mau lihat itu Babang Adi. Pantainya ki tempatnya kayak nggak sebegitu seberapa tempatnya pantainya nggak begitu tapi indahnya masya Allah tuh benar-benar lepas bening kali airnya. Sejuk kali tempatnya, enak cuy. Emang sepi tapi tengok tuh pemandangannya, batu karangnya cantik kali. Untuk teman-teman yang baru hadir, untuk sahabat-sahabat yang baru kenal, jangan lupa ya pantengin terus channelnya Ari Lasmo Official. Jangan lupa juga di like, di subscribe, di komen juga ya. Jadi teman-teman ya jangan lupa di like, subscribe, and share-nya. Semoga ini bermanfaat. Kita tunjukkan salah satu pantai-pantai terindah di Kota Batam. Itu lagi mancing tuh. Karangnya cantik tuh. Ya. Allah Akbar. Dapat Pak. Mas Erki dapat apa, Mas? Lagi usaha. Hah? Gak meyakinkan? Kapal, enggak. Hah? Kurang mantul. Itu baru berarti. Bukan punya gomblo. Kalau ini kapal punya mancing. Mancing kapal. Pakai yang dipakai di UD itu mancing untuk mancing. Ini kita melempar setengah mati sampai ini saja. Wajah kan dalam topeng nggak itu dia. Nggak kena karang bang. Nggak kena karang. Kalau kena karang turun lah. Bang Ergi, udah berapa tahun gak diajak ayah main ke pantai kita? Nyari apa itu? Siput. Ini dapat bang. Cuy. Dapat siput. Ini pasangkan bang, mulai pasangkan. Mulai pasangkan ini. Karena ingatku kemarin. Minggu-minggu kemarin itu jam 12 itu full, pasang full tuh. Kalau yang di belakang kita. Ini kali cuy. Kita cari siput. Keong. Kita lepas dulu.
Masuk. Wih, dapat ikan tuh ikannya. Itu pasti ada, Bang. Tripodnya ada lama sih, apa? Tongsitnya. Oke cuy, untuk sementara itu aja dulu, nanti kalau kita pas ngadi kita ngevlog lagi ya. Tuh, kita lihat satu lemparan lagi. Cupum. Udah dulu, itu ada kapal. Itu kapal-kapal tanker di tengah lautan. Ini banget sih. Cari siput ini, Bang. Loh, tadi ada satu di sini. Oke, okay. See you next video. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.